Kak, kita unboxing lagi. Aduh, ngiler banget ya. DKNY, mantap. Wah. Dapat apa lagi nih? Ini Michael Kors. Oke, kita unboxing segera. Rabisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Teman-teman, di video kali ini kita bongkar baltas lagi nih teman-teman ya. Seru banget deh pokoknya ya. Aku tuh tiap bongkar baltas ini ya selalu happy banget. Ngomong-ngomong, kerincingan Eke di sana lagi. Admin, tolong admin kerincingannya biar seru ya, Min ya. Soalnya kalau nggak ada kerincingan kayaknya kurang heboh ya, teman-teman. Karena ini ada tas, ya kan? Bunyinya sudah terdengar dari jauh-jauh hari, ya kan? Nih, kita mau lihat yang ini. Ini Guchong, sayangku. Ini Guchong, cakep banget ya. Tuh, dia bentukannya kayak gini, Kak, tote gitu ya. Wah, cakep sih ini ya. Ini aku kasih lihat biasa ya, teman-teman ya. Aku kasih lihat modelnya dulu seperti apa ya. Tuh, nanti kalau ada yang lucu-lucu, yang langka-langka, aku pasti bakal Oke, ya, langsung ini. Pasti langsung heboh nih. Heboh lagi. Ini, teman-teman, aku dapat apa? DKNY. Ini jarang-jarang kan dapat ini nih ya. Ini aduh cakep banget sih sayangku. Nih, ini Donna Karan New York. Wah, ini sih kemungkinan the best-nya sih ini. Oh, iya sih, benar-benar sih. Benar sih sayang. Wah, cakep sih. Gila sih. Tuh. Kelihatan nggak ya? Nih lampunya kadang suka nggak kelihatan tuh. Kelihatan ya pokoknya ya. Wah, cakep banget ini mah. Cakep banget sih sayang. Ini harus di ini nih. Harus diisi nih ya. Nanti kalau diisi cakep deh. Keren. Dia nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu kecil. Dia ada talpannya ya. Ada talpannya juga nih sayang nih. Tuh. Dapet talpannya. Tuh. Cakep banget. Cakep banget sayang. Tuh. Keren, jadi bisa dipakai untuk selempang juga dan bisa dipakai untuk tentengan ya. Tuh, keren ya, cakep ih. Tuh, ya tinggal dibersihin dikit-dikit udah spektakuler pastinya ya sayangku. Nah, kita cek lagi apa yang lain. Ada Michael Kors juga nih sayang. Tuh, ada MK, cakep banget ya. Dia warna putih gading gitu ya. Ini kayaknya pencahayaannya kurang ya sayang ya. Tuh, sebentar ya, aku coba setting dulu sebentar ya. Oke ya, udah ya. Tuh, kayak gini sayangku. Cakep ya, cakep banget ya. Di sininya tuh motif snake gitu ya. Cakep ini sayang, cakep nih. Oke, kita cari lagi yang lain. Ada COC ya. Seperti biasa COC ini memang tak lekang oleh waktu ya sayang. Tuh, dia seperti ini bentukannya. Cakep ya. Terus ada COC biasa lagi kayak handbag gitu. Tuh, yang ini ya. Ini harga aslinya tuh kisaran 2 jutaan ya. Tuh, yang ini. Cakep ya. Terus ada ini. Ini sih kemarin orang tuh pada suka ya. Ini tuh dipakai selebgram kita juga tuh si Aukarin ya teman-teman. Kalau tahu ya selebgram muda ya teman-teman ya. Kita juga masih muda sih ya. Mungkin pada kenal ya ini Gucci Naga ya. Aku juga kurang paham ini ya. Untuk apa namanya nama-nama modelnya ya. Tuh teman-teman pasti lebih paham sih yang pencinta tas ya. Ini dia besi bakar cakep banget ya. Ini cakep sih sayang. Ini kemarin banyak banget nih Sultan yang ambil. Terus ini ada orange sayang. Ini apa ya? Oh furla sayangku. Ini furla ini lucu banget deh. Orange-nya cantik banget. Agak-agak matching nih ya sama baju aku.
coba ya kita lihat dulu ya. Ini kalau warna-warna yang ngejreng, yang unik itu, kita harus cek dulu ini furla apa ini. Oh, dari sininya sih cakep ya sayang. Nih, dia cakep ya. Tuh, dia hardware-nya masih sangat-sangat bening ya. Masih cakep banget ini. Sebentar, nih bukanya gimana. Oh, bukanya ditekan gini. Cuco. Genuine leather sayang. Tag-nya lengkap di sini. Nih, oke. Di sininya tulisannya sangat-sangat jelas sekali. Cakep banget ini sih. Cakep banget sih sayangku. Kelihatan nggak? Kelihatan ya sayang tuh di sini. Cakep banget sih ini. Pantes ya kelihatan, soalnya dia kalau dari plastik bahannya udah ini no minus ya sayang. Paling kotor-kotor biasa aja ya, kotor-kotor pemakaian itu pasti bakal ada di setiap tas-tas gitu ya. Namanya juga pre-love ya teman-temanku sayang. Nah kadang orang tuh banyak yang nanya, kak ini asli counter tidak? Aku juga kurang tahu pasti kalau ditanya asli counter apa tidak ya. Tapi kalau menurut aku sih pokoknya tasnya bagus aja, kulitnya dahsyat aja gitu ya. Kalau ditanya teknoser-nya adakah? Ada sayangku ya. Teman-teman kalau mau pilih yang benar-benar oke, keren, no minus-minus, boleh. Kita ada paket usaha Sultan VVIP, sayangku ya. Itu harganya 48 juta untuk 100 piece. Pemilihannya 12 jam ya. Kita kasih waktu 12 jam. Wow, Sultan VIP, mantap sekali ya. Nah, ini juga ada MCM, sayangku. Dia MCM ransel ya. Tuh, seperti biasa ini, jatuh nih celentengan aku ya. Nih kita taruh dulu di sini. Oke. Nah, ini MCM ransel biasa, aku udah sering review ya. Ini cakep juga. Ada ini sayangku. Ada Gucci Velvet. Wah, ini juga kegemaran banyak wanita-wanita ini ya sayang, termasuk aku juga suka banget sama Gucci Velvet ini ya. Tuh. Nih, dia warna Tosca hijau gini. Ini cakep banget sayang. Aku tuh kemarin dapat merahnya juga, dapat Toscanya juga, dapat hijau army ya. Kalau nggak salah ya kemarin tuh. Ini cakep banget sayangku. Velvet sayangku. Cantik banget sayangku. Ya minus kotor-kotor aja, kotor pemakaian ya sayang. Kita lihat ya sayang. Made in Italy sayangku, Gucci. Coba kita cek di dalam ini ya. Mantap sih sayang. Coba ya. Ini harus cek nosernya ya. Aku belum ketemu sih nosernya nih. Tuh, tapi di sini udah Gucci besi ya. Sayang, ini velvet tuh. Kelihatan ya? Cantik banget sayangku. Cantik ya. Oke, kita next ke tas lain lagi ya. Biar teman-teman tuh tahu. TB Tory Burch. Ini keren sayangku. Ini hardware-nya juga masih lumayan kinclong ya sayang. Tuh, paling pemakaian-pemakaian biasa aja tuh. Ini lucu ya. Ini warna baby blue sayangku. Ini warna baby blue ya, tas selempang. Cakep banget nih. Ini bisa buat clutch juga ya. Keren, keren nih. Terus ada kesukaan aku lagi, Prada. Ini cakep sayang. Ini kayaknya nilon ya, bahannya nilon ini sayang. Warna dark purple. Ya, ini warna ungu ini sayang. Warna ungu tua. Dia warna ungu tua ya. Duh, kalian ya, aku jamin ya teman-teman kalau datang langsung ke toko ya, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Kalian dijamin puas, nggak bakal cukup untuk beli 100 piece. Bener, seriusan. Kalian mesti datang langsung deh ya. Tuh, ini apa sayangku? Mark Jacob kamera bag. Oh my god. Ini keren banget. Bentar. Ini keren banget. Nah, kita lihat. Merinding sayang. Aku kemarin dapet Mark Jacob featuring Anna Sui ya. Sekarang ini Mark Jacob sendiri. Oh my god, keren banget ya. Triton ini sayangku. Triton kayak warna-warna Tommy Hilfiger ya.
dia, oh my god, Marc Jacobs sayangku, aduh Marc Jacobs, aduh sayang, merinding sayang, mana ininya ya, kita cek dulu sayang, coba, lulu, masih ada kartu garansinya sayangku, BPKB, STNK lengkap sayangku Marc Jacobs, BPKB, STNK lengkap sayang, ih mati loh, mati mampus, jual berapa ini sayang, hah? 10 juta sayang, 100 juta sayang, ah ini namanya rampok ya sayang, tuh lihat ya, tag, apa namanya ini lengkap, ini cakep banget, aduh kalian harus datang langsung deh, aduh apa ini embat ya, kok kayak lucu ya sama ini aku, sama bajuku ya, matching sayang, ah cakep ini, cakep, tilep dulu, pisahin dulu, ya oke. Kita lanjut lagi ke next, ini, oh ini cakep sih, ya ini Elvi, kulitnya dahsyat, spektakuler, fantastis, bombastis, cakep ini sayang, Elvi. Nih, aku kasih lihat ya. Buka deh, ya kan? Kadang tuh kalau, aduh, ini sih the best ya. Lihat ya, kulit kalau udah letoy, lemes begini, ya kelihatan ya. Kalian tuh bisa bedain nggak sih sayang kulit yang bagus sama yang kurang kalau ada di kamera? Oh, cakep sekali cintaku, sayangku. Ini harus cari nosernya ya sayang. Ini harus cari nosernya dulu, di mana ini ya? Kadang Elvi tuh suka ini nih, suka rempong ininya. Kecil dia soalnya pakai kulit biasanya ya, nosernya tuh. Tapi dalamnya ini udah velvet, cakep banget sayang. Oh, dia kayak gini ada tengahnya kayak dompet kecil gitu ya. Tuh. Ih, cakep. Ini cakep banget ya. Cantik banget sayang. Cantik banget. Aku suka nih. Aku tilep lagi sayang, kita tilep lagi ya. Kita tilep lagi ya, gonta-ganti terus. Sayangku, ini the best, Givenchy, Ransel Givenchy sayang, Givenchy sayang, ih buka dulu, Ransel Burberry aku tuh udah sold, ada 10 Ransel Burberry udah sold, sekarang Givenchy, oh my god. My God, sayangku. Aduh kalian, aduh Givenchy. Bawahnya kulit, sayangku. Aduh masih diplastikin Givenchy. Sayang, masih diplastikin Givenchy, sayang. Givenchy, sayangku. Aduh gimana ini? Gimana ini caranya? Aduh, jackpot banget, sayang. Bahannya, sayang. Aduh, sayangku. Aduh, ya udah nih ya, kalian lihat aja dulu ya. Kalian lihat-lihat dulu ya sayang. Oke, nanti kalau mau ke toko, mau cek ke gudangnya langsung sayang, mau pilih-pilih tasnya, kalian bisa kontak aku di sini ya. Ada di nomor WhatsApp-nya atau langsung DM ke Instagram kita Rarisma Review Infobal ya sayang. Kalian DM aja, Kak, saya mau lihat-lihat paket usaha, saya berminat sekali, tapi kita memang carinya untuk yang fixed buyer, yang serius buyer ya sayang, untuk para sultan yang serius ya, mau ada di bisnis tas branded itu boleh banget ya sayangku. Memang kalau mau datang itu harus DP dulu ya sayang, harus DP 5 juta tanda keseriusan. Yang nggak DP nggak bisa, cuma mau lihat-lihat dulu tidak bisa ya sayangku. Karena ini memang untuk spesial sultan sayangku yang benar-benar serius mau berbisnis ya sayang. Nih, aku ada, oh ini cakep lagi, Burberry sayangku. Aduh, yang ini kok dusnya jackpot ya sayang, dusnya jackpot semua cintaku. Ini Burberry cakep banget sayangku, lihat sayangku, kulit sayangku, Burberry plat besi sayang, ini juga plat besi di sini sayang, plat besi sayangku, ini harus diisi nih. Ya, dia agak tegang dia karena dia kanvas sayangku. Bisa, nih, Burberry sayangku. Kakak lihat kan Burberry sayangku. Anu cakep banget ini. Aduh adminku mana ya? Adminku nanti aku suruh isikan dulu ini. Aduh cantik banget sayangku.
cantiknya, cantiknya anak kesayangan mama ini sayang. Aduh, aduh sayang, udah nggak tahu lagi aku nggak tahu lagi. Pusing sayang nih kalau kayak gini. Sayang, ini ada Elfi lagi ya sayang. Ini Elfi, Elfi biasa sih ini ya, kayak Elfi serut gitu ya. Oke, kita next ke berikutnya. Ini juga aku ada Elfi lagi sayangku. Elfi mini bag gini ya. Oh ya, pokoknya kalau yang pecinta Elfi, aku juga salah satu pencinta Elfi juga. Aku punya tasnya juga. Ini terbaik deh, kulitnya tuh nggak beda jauh bener, sumpah, sumpah. Kalian emang harus dateng ya, emang para sultan tuh harus mampir ke sini ya. Jadi biar percaya, orang tuh setiap dateng, bener ini bukan melebih-lebihkan, tapi bakal, ah gila. Pokoknya tadi misalkan mau beli 100, bisa jadi 200, bisa jadi 300, pasti berkali-kali lipat gitu ya. Sama halnya juga dengan sepatu sayangku. Kalau sepatu juga gitu, tadinya mau beli coba paket 100 dulu, tapi ternyata pasti nambah, pasti nambah. Jadi kalian siap-siapin aja tabungan atau modal usaha kalian langsung cus ke sini. Ini sayang, MCM Ransel, dia di sini no share-nya juga ya. Cakep sayang. Ini aku ada warna hitam, coklat, black, ada warna marun, merah, ngejreng juga ada. Mantep banget deh pokoknya, sumpah. Keren, keren. Ini apa ya? Ini apa ya? Kok lucu? Kok lucu? Oh, MCM juga sayangku. MCM apa ini? Ransel ya? MCM, oh bukan Ransel sayangku. Iya Ransel, Ransel. Ini MCM Ransel yang warna black. Ya, jadi dia banyak juga nih. MCM Ransel ya. Ini MCM juga nih kayaknya. Ini kok lucu. Oh iya, ini Ransel juga sayang. Ini yang warna grey, abu-abu ya sayang. MCM Ransel yang nyari cus monggo. Ini 11-12 sayang sama counter. 11-12 sama counter beneran. Ya, cakep. MCM tuh apa ya, motifnya itu bikin wow, keren gitu ya, menyala. Sayangku, ini lanjut next ada Gucci. Gucci Disney Mickey ya. Ini juga cakep, ini waist bag modelannya ya sayang. Ini modelan waist bag ya. Mungkin teman-teman juga sering lihat ya kalau yang bentukannya seperti ini. Terus kita next, kita ada COC sayang. COC mini bag gini ya. Ini biasa lah ya. Ini biasa, COC biasa, MCM biasa, LV biasa. Ini juga ada MCM seperti ini. Cantik banget sayangku. Tuh. Ya, cakep ya. Oh, yang udah sering biasa-biasa. Aku nggak spill lagi ya. Ini cantik banget sayang. Sayangku, Michael Kors warna marun. Cantik banget ini sayangku. Cantik ini marunnya, sumpah. Sumpah. Cantik. Sebentar, aku buka ya. Aku buka ya. Ini kalau tanda-tanda kecantikan ya, ini seperti bidadari turun dari surga sayang cantiknya. Bener-bener deh, sumpah. Oh. Sayang, hardware-nya juga masih cakep banget. Sayangku bisa lihat marunnya, ya sempurna. Marunnya sempurna sayang. Cakep banget sayangku. Cakep banget sayangku. Made in apa ini sayang? Made in China. Made in China sayangku. Cakep, masih bersih sayang. Masih bersih sempurna sayang. Bersih sayang, kayak baru lahir ini ya sayang. Aduh cantik banget sayangku, cantik banget cinta, sayang kakak, ambil kakakku, ambil sayang, ini ambil paket usahanya, ini juga Michael Kors ya, yang di sebelah sini, warna hijau tua, wow cakep sekali sayang, kakak harus lihat itu sayangku, wah bener, sumpah, percaya deh sama aku, ini the best banget ya sayang, the best banget sayang, ini ada COC juga sayangku, COC biasa, ini yang monokrom. Tapi ininya purple, dark purple ya sayang, apa namanya, ungu tua, ya, tuh, cantik ya, cantik banget sayangku, ini ada Alma sayang, ada Elfi Alma, tuh, kayak gini, dia warna krem, aku ada warna hitam, ada warna orange ya, banyak, ada banyak ya, tuh, ini cakep, ini harus diisi segera nih ya, biar, apa namanya, tidak merusak bentuk. Nah ini juga ada Elfi, Elfi biasa ini sayangku. Nah ini Elfi biasa, nanti aku bakal bikin paket murah ya sayang, paket murah untuk tas-tas mini bag
ya, yang brand juga kakak tungguin aja videonya ya, oke? Terus ini ada COC biasa, COC Alma ini sayang, ini juga harus diisi. Terus ini ada, COC lagi sayang kok, COC Alma warna baby blue ya ini, biru langit ya, biru langit nih, langit yang biru. Oke, terus ini ada Elfie lagi, oh ini cantik sayang, Elfie kayak kamera bag gitu ya, kayak Marc Jacobs juga ini sayangku. Cuma dia warna-warni. Cantik sayangku. Ini rare juga ya sayang. Ini rare juga termasuk hitungannya rare ya. Oke, terus di sini ada apa ini ya sayang? Kok dia hitam seperti ini? Kita buka aja ya. Kita buka. Oh, dia dari Tumi. Dari Tumi. Tumi sayang. Tumi sayangku. Nah, Tumi. Tumi sayang. Oh dia selempang gini sayang, dia selempang gini ya sayang. Oh keren ini untuk cowok ya sayang, dominan cowok ini. Tapi cewek bisa sih ya, dia seperti ini sayangku, Tumi sayang. Wow dahsyat ya, untuk kali ini memang suppliernya the best ini, best bener, asli ya, kreditnya juga masih cantik banget sayangku. Ya, oke. Okay. Mantap, kita lihat lagi yang lain, sayang. Wow, ini apa? Mungil sekali. Channel bulu, channel fur, sayang. Channel fur. Cakep, sayangku. Coba aku lihat dulu. Lucu banget. Aduh, sayang. Aduh, sayangku. Ini gini, oh bukan, ini gini. Oh, ini ada rusak sedikit ya sayang. Ini mesti harus dilem lagi nih sayangku. Nah, dia bentuknya gini. Aduh, lucu banget sayang. Lucu banget ini. Lucu banget sayang. Aduh. Cendol sayangku, cendol. Cakep banget sayangku. Lucu sayang. Kayak gini ya. Tuh, ini hardware-nya sih masih sangat cakep ya kalau aku bilang ya. Si cakep sih sayang. Tuh ya. Oke. Kita masukin plastik dulu ya. Kita masukin plastik dulu. Oke, ini sisanya ada apa ini? Gucci seperti ini ya. Ini sudah biasa dan terakhir ini ada COC sayangku. Tuh, COC Coach biasa ya yang monokrom kayak gini ya sayang. Oke. Nah itu aja untuk satu dusnya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka sama videonya, please dong jangan lupa di subscribe, di komen, di share. Pokoknya teman-teman di like ya sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk next video aku bakal bikin video tas lagi, bakal bikin video sepatu, baju. Pokoknya yang bisa teman-teman tuh jadi inspirasi atau jadi ide untuk bisnis teman-teman ya, untuk peluang usahanya. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi. Bye-bye.